Halo sob guys, balik lagi channel gue ada 20 dan di video kali ini gue bakalan nge-reaction meme Discord yang sangat-sangat kering gitu kan. Jadi dari ini gue bakalan coba bikin video lagi nge-reaction meme Discord ya guys ya. Nah bagi kalian yang mau join Discord gue bisa klik link di deskripsi itu. Ini ceritanya, ini ada seorang anak menahan batu, terus ini siapa nih? Mungkin kakak atau saudara-saudaranya, terus ditahan gitu kan. Biar aku saja menginjak. Tak gitu jatuh duar. Menyedihkan sekali kau dek ya. Kumpulan hengker. Gua gak ngerti guys ya. Konsepnya di mana gitu. Datang dari mana anjing? Hacker masuk ke dalam sinetron. Woi, konsep hidup. Anjir. Bangsat cok pakai gili anjir, sweet gili anjir. Tidak terlihat di dalam lumpur. Yo, get down, bro. Please, please. Thank you. Oh. Iya, anjing malu banget itu konsolnya kelihatan anjir. Iya anjir. Ikan saja cipokan gitu. Kamu kapan? Up with all these challenges, I got a challenge for y'all. I got 50 for anybody that can do this. Turu anjing turu. Sik banget tuh anjir. Langsung sang. Stop it. Get some help. Pepsi Man. Ini pasti Nico Kado nih. Halo, saya Kin. Saya bukan sapi biasa. Karena ya, sapi bisa ngomong. Enggak, karena saya sapi A2. Oh, A2. Saya tahu susumu gampang dicerna dan nyaman di perut. Mau coba? Iklan iklan untuk ikan pokep ya. Teman laki-laki lu bilang kalau dia pengen jadi guru TK. Stop! Kamu pedo! Stop it! Apa? Ini pasti sutradaranya anak meme ya. Jance Pristel! Oke, mancing. Terus? Yang lain umpannya ulat. Rangga, yang ini umpannya kursi. Anjir, kursi. Dilempar. Budi, kamu tahu nggak bedanya kodok sama cicak? Asia, nggak tahu. Emangnya apa perbedaannya? Budi, kalau kodok sama cicak hewan. Kalau kamu manusia. This is a rock, and this is water. If you pour water on a rock, nothing happens. Sebuah fakta menarik gitu. Ya semua orang juga tahu gitu loh kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah! Ah! Mana? Mom, I'm really sorry. Oh! Woo! Jadi paha goreng gitu. Tinggal dikasih sambal aja dimakan. Tahukah Anda, makan mangga di pagi hari dapat menghilangkan bau badan jika dimakan setelah mandi. Kucing adalah salah satu makhluk yang tidak pernah merasakan masa kecil, karena dari lahir mereka sudah kumisan. Di malam hari, siput akan berlari lebih cepat daripada cheetah yang sudah mati. Woi, bos, woi, diserunduk, woi. Pemburu me, guys.
orang-orang mana, cok? Itu di kepala berapa kilogram, anjir? Apa nih? Tutor membesarkan. Hengker Pistel ton mayo. Jancok Pistel. Anjing keluar lagi, cok, udah dicerna. Naik lagi ke usus, naik lagi ke lambung, naik lagi ke tenggorokan, bleh, keluar bang. Lah engkau denganku hiter. Engkau kalah. Udah salah Pistel. Jatuh. Sok-sokan gaya lagi, anjir. Jatuh dengan gaya ya. Apa nih? Lempar tuh bola ke kamar mandi. Cing. Malah turu. Mungkin adeknya gemes gitu kan sama burung pipit yang mungil yang sedang bersemayam di sangkarnya. Jadi gini. This is gonna burn. Oh my goodness. Woo! Perihnya tunjir. Ini sebagai bahan aluminium dan kita akan taruh di sini, otomatis dia akan otomatis dia juga akan memakan tangan Anda ya, jari Anda gitu. Lagu hengker anjir. itu rambut udah kayak sapu lidi gitu kan, kering, kerontang. Itu kayak misalnya lu pakai Gatsby yang warna merah gitu kan, terus kayak lu cuci sampai besok, anjir tuh gatel bercampur dengan ketombe. Bro, tidak seperti itu memotong durian, please lah. Apa? Coba kayak gitu mas. 30% dimakan, 70% nya kebuangan. Kayaknya masakan India lagi ya. Tumben bersih gitu. Oke, dipotong. Ini dipaksa mandiri oleh penjual gitu. Anjir, nggak bisa balik lagi tangan, woi, melintir begini, cow. Sambil dipasang lagi sama dia tuh, kayak Lego anjir, kayak mainan. Tidak ada tikus dan Whiskas yang aman, anjir. Engkau denganku hiter. Hey. Siapa itu yang mengintip, bro? Oh, jangan. Sedang terjadinya pemilu di situ ya, guys ya. Belum pemilu, udah nyoblos di luar. Oke lah guys, sampai sini aja video gua kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe jika kalian suka. See you guys on the next video.